Hai semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan mereview rumput sinetis untuk akuarium. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya ya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Biasanya, rumput sinetis yang digunakan untuk akuarium adalah tipe rumput sinetis Swiss. Apa sih rumput sinetis itu? Rumput sinetis adalah rumput buatan yang terbuat dari serat sintetis yang menyerupai rumput asli. Rumput ini memiliki spesifikasi warna full hijau dan ketebalan 3 cm dengan ukuran yang bervariasi. Rumput sintetis ini memiliki banyak keunggulan, yaitu hemat biaya pemasangan, perawatan yang mudah, dan pemasangan yang fleksibel. Rumput sintetis ini sangat aman untuk ikan air laut maupun air tawar, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk penggunaannya pada akuarium kalian. Selain aman, rumput sintetis ini juga akan membuat tampilan akuarium kalian jadi lebih indah.